Ya, keresahan warga akhirnya berakhir sudah nih, Tom. Karena kemarin, warga akhirnya menangkap buaya sepanjang 4 meter dari Sungai Aik Natas, Labuan Batu, Sumatera Utara. Jadi buaya ditangkap dengan umpan bebek dan ayam. Yap, buaya ini kerap muncul ke daratan sepekan terakhir. Dan setelah berhasil ditangkap, buaya pun kemudian menjadi tontonan warga. Warga kemudian lantas menyerahkan buaya ini ke BKSDA Sumatera Utara. Setiap hari pagi nanti muncul kan, tengah hari, baru petang. Jadi lama-lama kami masyarakat lah was-was juga ya kan. Takut entah anak-anak, entah petani kan, menyeberang orang, pemancing. Jadi inisiatif kami sendiri lah ini, kami tangkap.